Jabar yang diselenggarakan harian Kompas bersama pemerintah Jawa Barat mulai mempersiapkan untuk mengikuti race yang akan dimulai pada hari Sabtu. Cycling The Jabar 2023 akan menempuh dua etape dengan jarak total 369 km. Sebanyak 154 peserta yang akan mengikuti event sepeda cycling The Jabar yang digelar harian Kompas bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai bersiap. Mulai dari kesiapan sepeda, race pack, dan briefing race yang akan dilalui oleh para peserta. Pada event kali ini jumlah peserta yang mengikuti Cycling The Jabar meningkat dengan diikuti oleh atlet elit hingga komunitas sepeda. Etape pertama dari Geopark Ciletuh hingga Ranca Buaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan jarak tempuh 199,7 km. Sedangkan etape kedua digelar pada hari Minggu dari Ranca Buaya hingga Pangandaran berjarak 169,3 km. Cycling The Jabar tahun ini lebih mengarah ke kompetisi dibandingkan edisi sebelumnya yang mengarah ke tour. Seperti tahun lalu, Cycling The Jabar 2023 juga memperebutkan gelar Raja dan Ratu Tanjakan dan Intermediate Sprint.